tak akan terlepas pandang oleh kerana bermacam-macam jenama yang ada yang dijual. Kalaupun anak-anak kita yang nak merempat, nak merempit, melepak ni, niat tak ada. Tapi oleh kerana benda tu dah ada depan mata, maka niat tu sampai. Bila sampai, one night stand ni, bila jadi sesuatu angkara, maka sampailah yang hamil luar nikah, buang anak berleluasa. Oleh kerana apa? Oleh kerana benda ni bukan tujuan dia pun nak buat, tapi oleh kerana macam ada dorongan apabila benda tu dijual di khalayak ramai, di tempat yang terlalu terbuka dijual. So bila benda macam ni berlaku, kita sekarang ni marah, kita buat baby hatch lah, itulah. Tapi mengapa kita tidak boleh bendungkan perkara ni daripada peringkat awal? Saya rasa masalah sosial yang hadapi semalak sekarang ni adalah di-start oleh budak-budak mula-mula masuk sekolah tu. Akhir sekali, masalah sosial ni merupakan masalah yang tak pernah surut, kan? Jadi harapan Datuk, dan mungkin Datuk ada cadangan daripada segi tindakan drastik yang harus dilakukan dalam menangani masalah sosial ni. Saya tak tahu bab tindakan drastik, tapi saya nak minta supaya Kementerian Jabatan Perdana Menteri yang menjadi tunggak dalam menangani masalah ini bersama dengan Kerajaan Cadangan Negeri, janganlah buat kerja sebagai ad hoc. Tolonglah buat, kalau benda tu perlu penglibatan peringkat pusat dengan negeri, biar kita libatkan. Kita tak boleh kata itu adalah you punya tugas, yang ini adalah saya punya tugas. Dia tak akan selesai. Dia perlu bergabung tenaga untuk menyelesaikan masalah ni. Pasal masalah ni tidak boleh kita sekarang ni nak kata kecil, dia dah menjadi orang kata dia dah blow up satu masalah yang terlalu besar dalam kalangan anak-anak orang Islam sendiri. Kalau tengok peratusan dia, anak-anak orang Melayu beragama Islam lah yang tertinggi dalam masalah sosial. Ya saudara, itu tadi penjelasan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Sharifah Aminah Said Mohamad. Dengan itu, sekian dulu segmen bersama malam ini.